Halo teman-teman, kembali lagi bermain game PKXT. Oke teman-temanku, sekarang sudah berada di depan papan reklame loot box. Nah, di sini ada 7 loot box yang masih terkunci ya teman-teman, dan sepertinya ada kabar baru. Baru kemarin ku ngobrolin loot box kapan munculnya ya teman-teman. Ternyata ada spoiler tentang loot box, dan inilah dia spoilernya. Dan judulnya adalah Alkisah Ada Pertandingan Sepak Bola Persahabatan. Nah, aku bacakan dengan singkat saja ya teman-teman. Saat itu Gossip Girl sedang jalan-jalan ke lab admin dan melihat admin sedang bekerja di lapangan sepak bola. Nah, ternyata lapangan sepak bola itu direncanakan admin untuk pertandingan persahabatan. Tetapi ketika saya akan menyampaikan berita itu, tiba-tiba Gossip Girl mendengar suara aneh. Saat itulah spoiler sport terbesar di Jakarta Raya muncul dan mengacaukan pekerjaan admin. Nah, akhirnya admin mencabik-cabik lapangan bola itu dan menyebarkan ke setiap bagian kotak rahasia. Dan di sini ada gambar lapangan sepak bola. Nah, yang ini nanti akan menjadi hadiah dari loot box itu, teman-teman. Di sini juga ada papan reklame tentang loot box. Di sini ada 7 loot box yang masih terkunci dan tiap hari akan terbuka satu kuncinya, satu demi satu, hari demi hari, selama 7 hari akan terbuka ya teman-teman. Dan isinya adalah potongan lapangan sepak bola itu. Jadi kita harus mencarinya ya teman-teman. Oke, dan untuk yang kedua, di sini ada item bayi yang terbaru. Di sini bakal ada perabotan bayi, ada kereta bayi, dan juga yang lainnya, sehingga kita bisa mendekor kamar bayi atau tempat penitipan anak dan yang lainnya, atau daycare ya teman-teman. Dan di map kali ini juga ternyata sudah ada yang bikin loh teman-teman, tapi perabotannya belum keluar ya teman-teman. Tapi saat nanti perabotan bayinya keluar, nanti tinggal dimasukkan saja. Dan mapnya adalah, ini dia mapnya nih teman-teman, map yang terbaru di peringkat kedua, Twilight Daycare 1 dari Kak Victor ya teman-teman. Wow, ayo kita lihat yuk teman-teman. Dan pas sekali dengan spoiler yang ini ya teman-teman, bakal ada perabotan bayi, ada tempat tidur bayi, dan juga sampai kereta dorong bayi loh teman-teman. Waduh, keren banget, gue udah gak sabar nih teman-teman. Dan ini dia daycare-nya, waduh pas sekali ya teman-teman. Oke, yuk mari kita lihat. Dan di sini ada mainan kereta-keretaan. Pokoknya di luar ini ada banyak mainan anak ya teman-teman. Dan ada mobil tuh di sini. Ada 2 mobil di sini. Oh, 3 mobil ternyata. Oke, dan mungkin apakah ini parkiran mobil? Oke, dan ku akan coba mobilnya dulu. Ini dari tempat tidur dan juga tempat untuk mandi ya teman-teman. Dan juga ini yang di belakang itu lemari nih teman-teman. Waduh, ini kreatif sekali loh. Dan ku udah gak sabar nih teman-teman lihat dalamnya, map daycare-nya. Oke teman-teman, yuk langsung saja kita masuk. Wah, ini pas banget momennya ya teman-teman. Oke, dan ku ke sebelah kiri. Dan mungkin ini meja pendaftaran ya teman-teman. Dan di sini ada ayam. Itu pojok pet ya teman-teman. Dan di sini ada playground, tempat bermain anak nih teman-teman. Ada prosotan, ada mainan basket, ada trampolin. Wah, pas banget itu ada si bayi tuh di situ. Bayi super. Oke, dan ada balon-balon ya teman-teman. Dan lanjut ruang sebelahnya. Ini apa? Ini toiletnya nih teman-teman. Oke, ada bak mandi, ada tempat untuk empuk, ada handuk juga. Oke, nice. Lengkap. Oke, dan lanjut lagi di sebelahnya ada apa nih teman-teman? Ada kolam renang, dan di sini juga ada tempat duduk untuk menunggu ya teman-teman sambil kipas anginan. Waduh, sejuk sekali. Oke, dan lanjut bagian tengahnya nih teman-teman. Ini apa ya? Tempat bermain juga nih. Wah, tapi ada yang marah-marah tuh. Kenapa tuh? Jangan marah-marah ke bayi dong. Oke, dan di sini ada tempat duduk, dan di sini
teman-teman. Jadi terlihatlah seperti ini, seperti kita tiduran di atas rerumputan ya teman-teman. Oke lanjut, dan di sebelah kanan ada apa tuh teman-teman? Dan ini ternyata ada dapurnya nih teman-teman. Oke nice, pastinya ada dapurnya dong untuk mengolah makanan ya teman-teman. Dan di sini ada apakah? Di sini ada pintu yang buka tutup ya teman-teman. Oke lanjut. Oh, ini ada kursi dan meja. Tempat untuk belajar ya teman-teman. Dan di depan juga ada televisinya. Oke lanjut, di ruangan sebelahnya ada apa lagi ya kira-kira? Dan map ini ternyata belum selesai ya teman-teman, tapi sudah dirilis. Dan itu rame loh teman-teman. Oke nice. Dan di ruang terakhir di sini ada tempat tidur. Oke, ini adalah tempat penitipan anak biasanya kalau siang hari disuruh tidur ya teman-teman. Dan besok di perabotan item bayi itu di sini akan ada ranjang bayi loh teman-teman. Aduh, sudah nggak sabar nih. Dan itulah dia map daycare-nya. Gimana nih teman-teman? Bagus nggak nih? Bagi teman-teman yang pengen bikin mapnya, ayo buruan bikin teman-teman. Mumpung nanti ada perabotan atau item bayi yang baru. Nah, ini adalah map yang paling panjang ya teman-teman. Dan ini mungkin baru didekor mungkin seperberapa nih teman-teman? Seperempat atau seperlimanya nih teman-teman? Dan di sana masih kosong. Oke teman-teman, itulah dia mapnya yang belum jadi. Dan sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share. Dan jangan lupa follow Instagram.